Gini, Pak. Orang ini, korban ini masih hidup. Kebiasaan kita selalu bawa korban kepala dua itu gak jauh beda dengan bawa seluruh batang. Orang ini harus stabil. Jadi kalau dia jalan mundur, stabil dia tegang dia, stres. Justru jalannya jalan tunggai dua. Ketika kita supaya menjaga kestabilan, ini ada berdebat, mohon maaf. Pak, jaga kestabilan ini cara mengangkatnya ada berdebat. Ya. Bapak, nah yang ininya, kembalikannya, kembalikannya. Nah, ini lebar-lebarnya, Pak. Jangan pegang tengahnya. Ini aman. Tengahnya kejepit. Ya. Oke, siap, Pak. Satu, dua, tiga. Bapak, ketika mau jalan, ini mundur, tahan. Ya, ini nahan, ini mundur, pegang. Kalau tangan satu udah enak. Atau nggak kuat, tangan dua. Lepasin aja, Pak. Ya. Kemudian yang berjalan adalah langkah dalam. Kaki yang terutai, yang minta yang sebelah dalam, sebelah kaki. Langkah dalam, jalan. Jadi, gerak. Oke. Kemudian pada saat menurunkan tandu, ada apa-apa lagi? Ya, letakkan tandu. Tandu ya. Oke. Ada apa mana, Pak? Sama tadi cara apa begini? Tandu begini. Ya. Ya, kan sakit, Pak. Nih. Lama ya. Cara menurunkannya balik lagi 3-1. Sini 3-1, angkat, tandunya tarik, letakkan korbannya di kasur. Oke, Pak ya? Ya. Sekarang kita tetap di sini.